Oke teman-teman, kembali lagi di Admin Channel. Di video kali ini, Admin akan membahas 6 hewan peliharaan selain kucing dan anjing yang bisa dirawat di rumah. Memiliki hewan peliharaan merupakan hal yang menyenangkan. Hewan peliharaan bisa menemani kita ketika di rumah dan bahkan menjaga rumah dari berbagai macam ancaman yang menakutkan hingga menggelikan. Akan tetapi, sebagian besar orang masih memutuskan untuk memelihara kucing dan anjing. Kedua hewan itu hingga kini masih menjadi primadona sebagai hewan peliharaan. Kucing biasanya dipelihara karena bentuk dan tingkahnya yang lucu. Selain itu, kucing juga berguna untuk mengusir tikus di rumah. Sedangkan anjing dipelihara. Selain karena tingkahnya yang lucu, juga dipelihara karena bisa menjaga rumah dari hal asing. Sebetulnya, masih banyak hewan peliharaan selain kucing dan anjing yang bisa dirawat di rumah. Hewan-hewan ini juga tidak kalah lucu. Mereka bisa bertingkah seperti hewan yang menggemaskan dan bahkan tidak terlalu membutuhkan banyak perawatan yang intens. Penasaran? Berikut ini, Admin akan merangkum beberapa hewan peliharaan selain kucing dan anjing yang bisa dirawat di rumah, dilansir dari berbagai sumber. Hamster. Hewan peliharaan selain kucing dan anjing yang pertama adalah hamster. Hewan ini memiliki bentuk yang lucu dan berbulu. Bentuknya yang kecil dan tingkahnya yang menggemaskan membuat hamster menjadi salah satu hewan peliharaan selain kucing dan anjing yang paling recommended. Selain itu, hamster juga tidak terlalu sukar untuk dirawat. Hamster tidak membutuhkan tempat yang luas untuk kandangnya. Hal itu karena hamster memiliki ukuran yang kecil dan mungil. Anda bisa memilih hamster sebagai salah satu hewan peliharaan di rumah. Landak mini. Selanjutnya, hewan peliharaan selain kucing dan anjing yang bisa dirawat di rumah adalah landak mini. Landak mini ini bukan seperti landak besar pada umumnya. Seperti namanya, landak mini memiliki bentuk yang lebih mungil. Bentuknya itu membuat landak mini tidak terlalu berbahaya seperti landak besar. Namun, meskipun begitu, Anda juga harus tetap berhati-hati ketika memegang landak mini. Bukan tidak mungkin, Anda masih bisa tertusuk duri-duri kecilnya. Sugar glider. Sugar glider merupakan jenis hewan peliharaan selain kucing dan anjing yang juga sangat menggemaskan ketika dirawat. Hewan ini dari namanya memang terdengar asing, akan tetapi Anda bisa merawat hewan ini di rumah karena bentuknya yang lucu dan menggemaskan. Uniknya, sugar glider mempunyai kemampuan melebarkan tubuhnya sendiri dan melayang dengan jarak yang cukup jauh. Makanan sugar glider adalah sesuatu yang manis seperti buah-buahan. Selain itu, ia juga bisa menjaga kebersihan tubuhnya sendiri. Jadi, Anda tidak perlu repot-repot untuk memandikannya. Iguana. Dari penampilannya, iguana merupakan hewan yang terlihat sangat mengerikan. Bentuknya memang seperti predator. Akan tetapi, iguana adalah hewan yang sangat jinak, terlebih iguana yang berwarna hijau. Diketahui, iguana hijau merupakan jenis iguana yang sangat jinak. Iguana biasanya makan serangga, ulat bulu, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Untuk perawatan iguana sendiri, Anda harus memberikan sirkulasi udara yang baik pada iguana supaya ia bisa hidup dengan sehat. Dengan begitu, iguana bisa menjadi salah satu hewan peliharaan selain kucing dan anjing yang bisa Anda rawat di rumah. Guinea pig. Hewan peliharaan selain kucing dan anjing yang bisa Anda pilih selanjutnya adalah guinea pig. Hewan ini memang terdengar asing. Akan tetapi, bentuknya yang mungil akan membuat Anda jatuh hati kepada guinea pig. Dari segi perawatan, hewan ini tidak terlalu membutuhkan perawatan yang ekstra. Selain itu, guinea pig juga tidak membutuhkan tempat yang terlalu besar. Selain itu juga, makanan yang dikonsumsi oleh guinea pig juga tidak terlalu banyak. Otter. Yang terakhir ada otter. Hewan peliharaan ini bisa disebut sebagai berang-berang. Otter merupakan hewan peliharaan selain kucing dan anjing yang bisa dijadikan teman di rumah. Hewan ini memiliki kemampuan berenang yang pandai selain itu. Otter juga memiliki karakteristik yang manja.
Sebagai hewan peliharaan selain kucing dan anjing, otter juga suka bermain sebagaimana kedua hewan tersebut. Ia suka sekali main di air. Maka dari itu, sebaiknya Anda sediakan sebuah kolam supaya otter bisa bermain di kolam yang ada di rumah Anda. Demikian, 6 hewan peliharaan selain kucing dan anjing yang bisa dirawat di rumah. Anda dapat memutuskan untuk memelihara salah satunya ketika Anda tidak ingin memelihara kucing dan anjing. Pasalnya, keenam hewan di atas juga tidak kalah lucu dari kucing dan anjing. Selain itu, perawatan 6 hewan di atas juga tidak terlalu sulit. Apabila kalian suka dengan video di atas, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.